Nah ini guys, sebelum pengecoran ya, dibasahi air yang betul-betul basah guys, disemproti biar nanti kalau ada kotoran juga bersih guys. Kemarin sudah saya semproti air sebelum dipasang plastik kemarin guys, ada bidunya. Nah, ini terus sebelum pengecoran biar nanti hasilnya kan kalau basah kan keringnya melambat, nggak gampang retak guys, karena ngecore pas siang-siang ini. Jadi usahakan kayak gini, betul-betul basah. Nah ini kalau dikasih plastik, air semen kan nggak turun guys, jadi hasil corannya kan lebih bagus kalau air semen nggak nyesep ke bawah, turun jatuh. Makanya harus dikasih plastik biar hasilnya nanti maksimal, karena tripeknya ini tipis. Kalau tripeknya yang tebel itu, yang halus itu ya nggak perlu plastik, sudah rapat guys. Sambil sekali lagi diceki, barangkali ada yang belum ada beton deckingnya guys. Terus ini dia nih separuh tangga lorono ya, ngarep kan. Tadi kan rambut wangi nyiapnya anu kan. Pancingan. Bengono butuh tenaga orang. Jadi dikontrol semua guys, pendekingnya jangan sampai ada yang kelewatan ya, karena apa, nanti kalau besi kurang selimut itu cepat berkarat guys, kekuatannya juga kurang. Dilihat dulu ada yang masih besi nempel ke bawah apa enggak. Ini lebih jaket anu lumpurnya balik.